berkenaan dengan Jalaluddin Asyuti. Jalaluddin Asyuti ini dia seorang tokoh yang cukup hebat sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok melalui kitab Ulumul Quran, di antara kitab yang terbaik kitab Itqan fi Ulumil Quran. Sehingga Az-Zarkashi ataupun kita kata Az-Zurqani melalui kitab Manahil Al-Irfan. Begitu juga yang lain. Terpaksa mengikut cara dan metodologi yang dikemukakan oleh Al-Imam Suyuti. Maknanya dia ada kemahiran yang cukup tinggi. Dan Suyuti juga, Jalaluddin juga, Abdul Rahman ini, dia telah mengemukakan kitab Jalal lain. Apabila dua orang Jalal, iaitu Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli buat, maknanya dia ada kepakaran. Dan dia juga telah mengemukakan, menghimpunkan hadis melalui Jami' As-Saghir Al-Jami', kita Al-Jami', menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali cara perbahasan dari sudut seseorang itu munyum. Kadang-kadang mereka tidak tasydid atau tasyadduq dalam bab pengambilan hadis-hadis dhaif. Jadi dalam masalah ini mungkin dia tasahul atas alasan dalam bab fadail a'mal dan mau'izah. Maka di sini mungkin orang akan tengok dia tidak menitikkan berat sangat, seolah-olah dia bukan bidang daripada macam itu. Tapi keseluruhannya dengan cara seadilnya, kita akan tengok bahawa Imam Jalaluddin Asyuti salah seorang imam yang dirojok, direfer dalam mazhab Syafi'i. Sumbangannya cukup besar dan wibawanya cukup hebat, sehingga ulama menyatakan dia di antara tokoh ulama yang paling banyak menghasilkan kitab. Dia salah seorang tokoh ulama yang paling banyak menghasilkan kitab. Sama seperti Alamatu Ibnu As-Sakir dan beberapa tokoh yang lain. Kalau nak jelas tentang hal dia, boleh refer kepada beberapa kitab. Antaranya kitab yang dikaryakan oleh Umar Ridha Kahalah. Satu kitab yang menceritakan berkenaan sejarah ulama-ulama, dan juga boleh tengok Tabaqat Syafi'iyah. Atau secara khusus, seingatan saya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili telah mengarang satu kutayib sahir khusus berkenaan dengan Jalaluddin Asyuti, bagaimana seorang mufassir, seorang usuli, seorang faqih, dan banyak lagi sentuhan-sentuhan termasuk hadis baginda SAW. Wallahu a'lam. Saya ingat cukup setakat itu. Wallahu a'lam.